Pemirsa, pengusaha Haritanu Sudibyo mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Nasdem. Meskipun mundur, Haris sendiri mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh. Pengunduran diri Haritanu Sudibyo dari Partai Nasdem dinyatakan secara resmi dalam jumpa pers di Museum Adam Malik, Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam pernyataan persnya, Haritanu mengungkapkan visi perubahan yang diperjuangkan Partai Nasdem sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depannya. Namun ia memutuskan untuk keluar dari Partai Nasdem karena ada perbedaan dalam mencapai tujuan tersebut. Secara pribadi, Haritanu mengaku tidak ada persoalan dengan Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh. Sebelum menggelar jumpa pers, Haritanu secara resmi bertemu dengan Surya Paloh, ini untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Undangan yang kami buat pada hari ini, hari Senin tanggal 20, undangan yang kami buat bahwa Pak Haritanu Sudibyo dan beberapa jajaran dari Partai Informasi ini bukan berarti saya dan Haritanu Sudibyo ada konflik. Kami secara pribadi satu sahabat, tadi ngobrol lama pada waktu saya sampaikan surat sendiri, tapi secara organisasi kami ada perbedaan, sehingga pada satu titik saya harus memilih dan pilihan saya adalah mengundurkan diri. Namun saya akan